kepada PHK PPR yang telah membantu, sekaligus tadi ada bantuan bibit. Itu dari mana Pak Lurah? Dari BPJAS. Hanya tadi programnya membesarkan, nanti dijual pada saat Idul Adha, menurut Pak Lurah akan meningkat harganya. Ini saya sampaikan yang ke yang memelihara tadi yang sudah mendapat, tolong dihitung betul ini pengeluaran dari sekarang sampai membesarkan. Nanti selisih harganya jadi berapa? Terus gong rumah tangke pira? Wong yang wong mampu bisnis yang matur itulah. Hari ini kami menyerahkan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat di Sasanganaru, 14 ekor kambing, Pak. Di mana 14 ekor kambing ini kita harapkan nanti untuk bisa menjadikan suatu tambahan penghasilan warga di Sanganaju. Kenapa BPRBKK Purbalingga itu memberikan CSR seperti ini? Sebenarnya ini berawal dari arahan dari Gubernur bahwa masing-masing BPRBKK di Jawa Tengah itu wajib menjadi pendamping desa. Kebetulan kami setelah melihat data desa zona merah, ternyata desa Sanganaju masuk di dalamnya. Sehingga sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, kita menjadi pendamping di desa Sanganaju. Kemudian alokasi yang diberikan baik tahun 2020 itu adalah RRTH dan jambanisasi. Kemudian di tahun 2021 ini, ya alokasi kami untuk pemberdayaan. Karena CSR kami juga di samping untuk bantuan dalam bentuk fisik, juga kita melakukan bantuan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Saya kira gitu, Pak.